What's up guys, gue Capicron. Jadi gue baru tahu sesuatu di Roblox soal ini guys. Di game chat GPT Roblox ini, si AI-nya bisa menjadi cewek anime. Apakah AI bisa menjadi cewek anime sesungguhnya guys? Ya udah coba beli aja lah guys ya. Dah. Hai. Cihihi. Bagaimana kabarmu hari ini? Feeling gue buruk nih guys. Berarti harusnya ini si AI-nya udah menjadi cewek anime kan? Hai waifu. Hai di situ. Bagaimana aku bisa membantumu hari ini? Kok gue nggak berasa kayak ngomong sama cewek anime ya? Cuman berasa ngomong sama chatbot ChatGPT aja. Apa yang akan gue katakan kalau gue ketemu sama cewek anime? Oh, gue tahu apa. Jika aku menjatuhkan sabun ke lantai, apakah sabunnya yang kotor atau lantainya yang bersih? Berpikir. Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik. Itu sepertinya tergantung dari... Bentar. Kayaknya kalau cewek anime nggak mungkin... Kayaknya nggak mungkin ngomong seperti itu deh. Kayaknya ini beneran cuman chat GPT bot. Cuma kalau dia mau ngomong, ada uunya di awal-awalnya tuh. Berarti menurut AI itu kalau misalkan kalian ketemu orang, orangnya kalau kalian tanya gitu ya, hei nama kamu siapa? Namaku Budi. Nah berarti itu anime dong. Sepertinya AI tidak sepintar yang gua kira. Apakah kau suka susu? Halo di sana. Ya, aku suka susu. Itu sangat creamy dan enak. Gue gak merasa seperti ngomong dengan cewek anime. Coba kalau gue tanya ini guys, buktikan kepadaku kalau kamu adalah cewek anime yang cantik. Nah, halo di sana, aku mungkin hanyalah sebuah AI virtual, tapi aku bisa meyakinkanmu kalau aku adalah cewek anime yang cantik. Hihihihi. Dengan mataku yang sangat sparkling ini dan rambutnya yang panjang, pakaiannya yang lucu, itu semua membuktikan kalau aku adalah anime. Apa sih? Ini cewek anime apa badut? Beri aku deskripsi tentang pacar cowok yang tampan. Nah tuh. Kenapa sih harus ada uwu-uwunya terus-terusan ya? Pacar cowok yang tampan, dia mempunyai rambut hitam yang bagus di sekitar wajahnya dan matanya yang coklat seperti berlian. Senyumannya seperti sunshine. Kayaknya itu bukan pikiran gadis anime dah. Mungkin kalau kalian tanya cewek, ya begitu deh jawabnya. Bentar, apakah cewek anime tahu siapa yang membuat Roblox? Nah, coba. Siapa yang membuat Roblox? Coba. Yes, korporat Roblox membuat Roblox. Ya bener, korporat Roblox yang membuat Roblox. Tapi orangnya bro. Apakah kamu tahu Roshade? Jaelah sensor. Pesan Anda disaring oleh Roblox. Kayaknya gue cuman ketik D dan O dah. Itu sebelumnya nggak disensor. Kenapa sekarang disensor? Sensor aja terus, sensor. Lama-lama semuanya aja disensor sama Roblox nih ya. Semuanya aja lama-lama disensor. Sampai video ini juga disensor sama Roblox. Coba kalau gue tanya ini guys, menurutmu siapa cowok anime yang paling tampan? Nah tuh. Coba berpikir, ayo berpikir. Pikir terus. Dia error. Gadis animenya error. Mungkin dia sudah lelah kali ya. Coba kalau gue tanya pertanyaan yang paling simpel. Kalau dia jawabnya sensor lagi, berarti emang bener cewek animenya udah lelah guys. Berapa 1 tambah 1? Coba. Jawabannya 2, ya. Lah itu dia kagak error. Kenapa gue tanya pertanyaan yang ribet dia error? Wah sakit kali nih gadis animenya. Menurutmu apakah aku tampan? Tentu saja kamu tampan. Oke, kalau menurut dia gue tampan, gue tanya balik nih. Kenapa? Iya, sebagai cewek anime, tentu saja untuk menunjukkan kelucuanku dan... Lah, sepertinya dia udah melenceng dari apa yang gue tanya deh. Gadis animenya idiot, tidak pintar. Tanya apa lagi ya? Gue tahu, gue harus tanya pertanyaan yang selalu gue tanya kepada bot-bot AI di Roblox. Apakah kamu tahu Beacon Cream? Iya, aku tahu. Hah? Beacon Cream adalah YouTuber Minecraft populer. Tumben loh, dari game-game AI sebelumnya pada nggak tahu Beacon Cream loh. Yang ini tahu loh. Oke, kalau kamu tahu nih, gue tanya ini nih, apakah dia tampan? Kamu ngomongin siapa? Yes, ya sebelumnya habis ngomongin siapa? Idiot ini gadis anime AI-nya. Beacon Cream, bro. Hello. Terima kasih telah memilihku sebagai asistennya. Adakah sesuatu yang aku bisa bantu denganmu, Beacon Crimson?
Wah, emang idiot. Gadis anime idiot. Dah, nih. Tuh, gue perjelas lagi tuh. Menurutku Beacon Cream sangat tampan. Coba kalau gue tanya ini nih. Apakah kamu tahu Capricorn? Halo di sana. Maaf. Udah maaf. Udah. Ya udah tanya begini aja deh. Siapa yang lebih tampan, Beacon Cream atau aku? Udah, tuh. Menurutku keduanya adalah tampan. Yah, gak asik nih cewek animenya. Coba kalau gue tanya ini guys. Dan sepertinya gue harus sensor pertanyaannya nih. Hey gadis anime, apakah kamu tahu... Ya, disensor. Ya, kalian gak usah perlu tahu lah ya gue tanya apaan. Siapa cewek anime tercantik? Hai, menurutku cewek anime tercantik adalah Princess Serenity dari Sailor Moon. Hah, siapa itu? Gue penasaran jadinya. Oh, ini. Ya, jadi menurut cewek anime AI, ya menurut dia cewek anime yang cantik, ya udah ini. Coba terakhir gue coba hina-hina cewek anime AI ini kali ya. Nih, hey cewek anime, kamu sangat-sangat-sangat jelek. Apakah dia bakal langsung marah ataupun tersinggung atau sedih? Oh tidak, itu membuatku sangat sedih. Aku akan selalu menjadi kawaii dan membuat orang bahagia dengan kelucuanku. Mari menjadi teman dan mungkin kamu akan menyukaiku lebih. Wah, bagus ya, dia nggak marah atau apa ya. Ya sudahlah guys, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Dah, videonya selesai.